Ayo Nyi. Seorang lelaki berkongsi rakaman video ditahan oleh anggota JPJ dalam satu sekatan jalan raya. Bagaimanapun, menerusi video yang dikongsikan, kedengaran anggota JPJ itu ketawa kecil apabila melihat sudah tidak ada road tag pada cermin kenderaannya. Malah anggota JPJ itu turut memujinya kerana menyahut aspirasi Kementerian Pengangkutan dalam pelaksanaan cukai jalan digital. Berikut adalah rakaman video yang dikongsikan. Ada. So basically kenderaan persendirian tak lagi perlu pamer cukai jalan. So lepas ni kita hanya perlu download satu app saja yang boleh letak detail-detail road tax kita dan juga lesen. Tak perlu bawa lesen memandu secara fizikal lagi guys. Pendapat saya itu adalah langkah yang sangat-sangat bagus kerana road tax ni selalu ada isu dengan mudah tertanggal kerana cuaca yang panas di Malaysia. Tapi persoalannya orang yang tak ada phone macam mana ya guys? Ha, korang mesti tengah check kan apps apa yang tersebut. So apps tersebut belum dilancarkan lagi ya guys. Okay, benda ni bukan saya cakap eh. Admin Berita Harian yang bercakap ya. Thank you.